Obrador. Ini kenek gua. Gerald Nehemia. Gerald Raker Milenial. Biasa jadi navigator gua. Kelah kalau itu Mr. Gerald. Mercy Axor pastinya 28 TH. Ini coba bawa ini, coba driving. Navigatornya imut banget, kayak cewek. Navigatornya naik motor aja. Aksor 498 enak di bawahnya, power steering lembut, jalanan kita akan jauh. Kita akan konvoi 2 unit di depan, ditugani oleh saudara Nix Nix. Konvoi saudara Nix Nix bawa yang di depan. Karena tidak pakai buntut, jadi ringan, lumayan bisa ngebut loh. Ini bisa dipacu sampai lari 100. Videonya goyang-goyang, maklum, sambil ngevlog sambil nyetir.
juga sih jalan sepi, jadi enak bawahnya, gak ngeri nabrak. Ini salah satu produk Mercedes-Benz untuk kategori tronton, masuk dalam medium kategori 3. Di mana mereka coba meluncurkan ke Indonesia untuk bisa menyaingi produk-produk Jepang seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi. Bisa dibilang unit ini termasuk kategori harga terjangkau, tidak mahal dibanding seniornya dia Actros dan pendatang barunya Arox. Jalan udah mulai macet nih. Berat. Truk ini lumayan nyaman loh, udah power steering, ada AC-nya lagi, terus di belakang ada sleepernya, jadi bisa istirahat. Untuk tonase juga kalau dipakai di Jakarta, nggak tanggung-tanggung bisa sampai ngangkut 50 ton sampai 70 ton sebenarnya, asal jangan tanjakan. Memang dia kalau start pertamanya agak lemot, jadi harus sabar, tidak bisa digeber kayak Isuzu atau Hino. Untuk konsumsi bahan bakar sendiri juga lumayan irit loh, bisa dibilang lebih irit lah dibanding kompetitornya. Sangat menjanjikan untuk dipakai di Indonesia lah. Biarpun macet begini tetap nyaman karena sudah ada AC-nya, jadi bisa rileks dan santai, tidak stres. Setirnya udah hampir mirip dengan yang dipakai di bus seri 1526 dan 1526. Kita lanjut jalan lagi, brother. Udah malam, hujan lagi. Baterai lowbat. Oke lah, brother. Makasih telah ngikutin kita naik truk. Jangan lupa ya, video kita di like, subscribe atau
atau di share lah kemana lah, di share suka-suka kalian lah.